didorong oleh sifat ingin tahu manusia yang bukan sahaja berlari daripada ketakutan, mereka malah mencari dan mendekatinya. Tapi ada dua tempat yang menampilkan keseraman yang paling tinggi makamnya, iaitu lautan dalam dan angkasa lepas. Kedua-duanya berada pada dimensi yang paling susah diterokai oleh rasa ingin tahu manusia. Satu berada pada kedudukan paling bawah dalam dunia dan satu lagi menjulang tinggi melepasi langit. Kedua-duanya gelap, kedua-duanya misteri. Lalu satu persoalan penting harus dikemukakan. Yang mana satu lebih menyeramkan? Lautan dalam ataupun angkasa lepas? Maka dalam video ajar kali ini, ayuh kita meneroka persoalan pertembungan kedua-dua tempat tersebut. Berapa banyak yang kita tahu? Ketakutan bukan saja pada benda yang kita tahu. Contohnya, kita takutkan harimau kerana kita tahu bahawa ia adalah pemangsa yang boleh merobek sekalian daging hidupan. Tapi ketidakpastian dan ketiadaan maklumat boleh mendatangkan satu ketakutan yang meresahkan hati. Pada suatu ruangan yang gelap, kita bukanlah takut pada kegelapan tu, tapi kita takut terhadap apa yang mungkin menyorok dan menyelinap di sebalik ketiadaan cahaya tersebut. Dan angkasa lepas adalah lambang mutlak kejahilan manusia. Percubaan ratusan tahun yang telah dilakukan, berbilion-bilion wang yang telah habis untuk menjawab satu persoalan ringkas, adakah kita keseorangan di alam semesta, masih belum terjawab. Di sebalik bertrilion-trilion galaksi, bilangan planet dan bintang yang tak terhingga banyaknya, kenapa kita masih tak temui walaupun satu hidupan di luar bumi? Maka dua kemungkinan wujud, sama ada kita keseorangan di angkasa lepas yang tersangat luas ni ataupun tidak. Kedua-duanya sama menakutkan, kata pemikir. Jika kita keseorangan, ia mengerikan, dan jika tidak, macam mana agaknya sifat makhluk asing yang wujud tu? Adakah mereka berbahaya dan bagaimana jika kita terpaksa bertembung dengan mereka suatu hari nanti? Tapi kalau angkasa lepas tampaknya macam kosong, lautan dalam sangat-sangat berbeza kesnya. Takut keseorangan, jangan risau. Dalam lautan dalam, kita ditemani oleh 200,000 spesies yang kita tahu dan lebih daripada 2 juta spesies yang kita tak pernah tahu dan tak pernah lihat serta temui. Dan terdapat lebih daripada 2 juta spesies makhluk laut yang kita tak pernah tahu, tak pernah lihat, tak pernah temui, dan kita tak mengenali sifat-sifat mereka. Sedangkan kehidupan di laut lebih banyak 2 kali ganda daripada kehidupan di atas muka bumi. Dan ketika manusia bersorak menjelajah angkasa lepas, dunia laut masih kekal misteri dengan hanya 5% yang baru diterokai. Rupa makhluk yang menakutkan. Imej visual dan rupa bentuk suatu hidupan menentukan darjah ketakutan kita kepadanya. Tapi disebabkan tiada kehidupan yang pernah ditemui oleh manusia di angkasa lepas, ini membuka ruangan untuk kita berkhayal dan berimajinasi. Kalaulah makhluk asing ini memang wujud ke angkasa lepas, macam mana agaknya rupa mereka? Antara bayangan yang paling popular adalah makhluk yang berbentuk separa humanoid tetapi memiliki fungsi mata yang lebih tinggi dan otak yang besar lantaran kecerdikannya yang jauh mengatasi manusia. Boleh jadi juga makhluk asing yang wujud di angkasa lepas adalah berbentuk pemangsa yang paling optimum. Ia mampu membunuh sekalian makhluk dengan senjata dan kebolehan luar biasanya. Ia adalah pembunuh yang paling efisien dalam galaksi. Atau mungkin lantaran kecerdikan menghasilkan teknologi tahap yang paling tertinggi, alien peneroka angkasa yang bertamadun cuma perlu menggunakan senjata tercanggih di cakrawala untuk membunuh mangsanya. Makhluk asing tu semua ialah menakutkan, tapi itu cumalah
imajinasi khayalan manusia je. Tapi di lautan dalam, kita sebenarnya tak perlu berimajinasi. Kerana wajah-wajah alien itu sebenarnya telah pun berada pada bawah tapak kaki kita. Di lautan dalam, kita ada alien sebenar yang lebih menakutkan seperti sotong misteri McMuffin-a. Cikgu, bunyinya sih jelas, cikgu. Dengar. Ini yang ditemui di zon gelap kedalaman 1 kilometer bawah laut. Dengan kepanjangan hampir 6 meter, alien lautan dalam ini seolah mengadili makhluk darat yang berani. Ini menceroboh dunianya. Ikan anglerfish ini membuat kita berfikir sama ada kita benar-benar mahu mendekati lautan dalam. Cacing alien menakutkan, kita ada di permukaan laut. Kapal alien, kita ada obor-obor Tiburonia Grand Royal yang seakan kapal induk alien yang sebenar. Dan ada labah-labah lautan dalam. Saya tak payah bagi tahulah menakutkan macam mana, anda tengok sendiri. Jangan risau, ia tak ada gigi untuk menggigit mangsa. Sebaliknya, ia mencucuk probosisnya pada mangsa dan menyedut sekalian isi makhluk yang tidak bernasib baik tersebut. Bunyi. Angkasa lepas adalah vacuum. Ia tak memiliki udara ataupun medium untuk gelombang bunyi sampai kepada deria pendengaran manusia. Ia adalah makam sunyi abadi yang terbesar. Angkasa lepas ni mungkin dengar macam satu syurga untuk mereka yang sukakan kesunyian, yang nak lari jauh daripada kebingitan hiruk-pikuk dunia. Tapi bunyi adalah elemen yang penting dalam kecemasan. Apabila kita ketakutan dan berada dalam bahaya, tubuh kita mengaktivasikan jeritan kuat untuk mengaktifkan ketajaman deria dan untuk meminta pertolongan. Semakin takut dan semakin bahaya situasi kita, semakin kuat kita menjerit. Tapi di angkasa lepas, tak ada siapa yang boleh mendengar jeritan kita. Tiada gelombang bunyi yang boleh sampai kita keseorangan menghadapi ketakutan dan kebahayaan. Kisahnya sangat berbeza dengan lautan kerana macam-macam bunyi boleh didengari. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Dan sebahagiannya menerobos masuk ke dalam mimpi ngeri kita. Seperti tangisan seakan jeritan anak kecil paus beluga ini.
ataupun bunyi upsweep misteri yang begitu tinggi sampai dapat didengari di keseluruhan lautan Pasifik. Bunyian ini masih tak dapat dikenal pasti puncanya sampai sekarang. Ataupun bunyi depluk yang sangat berkuasa ini yang dikesan pada tahun 1997. Kematian. Tak syak lagi benda yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi kita berharap dan kita sangat-sangat mahu bahawa kematian kita adalah yang paling baik dan yang paling kurang menakutkan. Jadi antara kematian di angkasa lepas dan di lautan dalam, mana satu yang lebih kurang menakutkan? Kematian di angkasa lepas adalah cepat. Dalam masa 15 saat, anda hilang kesedaran kerana tiada oksigen. Tamat 1 minit, habislah proses kematian di angkasa lepas. Tapi kematian akibat lemas lebih menakutkan. Ia lebih lama, mereka yang kelemasan akan diserang panik. Ototnya kejang dan ia bergelut menahan nafas selama 87 saat. Kemudian otaknya akan merasakan bahawa tubuhnya sedang mati sebab ia menahan nafas. Maka dipaksa disedut air ke dalam paru-paru. Ini sangat malang kerana yang lebih teruk daripada ketiadaan udara adalah bernafas dalam air. Mangsa semakin panik, tekaknya dicekik perlahan-lahan. Semakin banyak air yang disedut, semakin nipis peluang terselamat. Kematian sepenuhnya boleh mengambil masa selama 6 minit. Jadi berdasarkan penerokaan terhadap darjah keseraman antara dua tempat tersebut, angkasa lepas dan lautan dalam, kita bolehlah simpulkan bahawa lautan dalam lebih menakutkan. Walaupun ia tak sepopular penerokaan terhadap angkasa lepas. Dan ketakutan adalah lambang dangkalnya ilmu manusia. Manusia tersangat jahil. Maka bolehlah rasa ketakutan itu kita gantikan dengan sifat takwa. Kerana yang memberikan ketakutan adalah Allah yang Maha Esa dan dialah juga yang boleh menyelamatkan kita. Jadi apa pandangan anda? Anda rasa mana yang lagi menakutkan? Lautan dalam ke angkasa lepas? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan kalau anda menyokong dan berminat dengan saluran, adalah untuk dengar ya. Jadi itulah sedikit tayangan sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Tayangannya adalah untuk pencerahan ataupun sedikit pendedahan untuk kamu mengetahui apa yang berlaku di langit, atas langit, dan apa juga yang ada di dalam lautan dalam. Okay. Jadi bagi kamu, pada pendapat kamu semualah, pada pendapat kamu semua, mana satu yang lebih menakutkan, lautan dalam ataupun angkasa di angkasa di atas sana? Cikgu share screen sekejap. 3, 2, 1. Alright. Nampak? Okay, nampak dah. Jadi hari ini seperti mana yang kamu nampak tadi, yang kamu dengar dalam tayangan kamu tadi, antara perkataan yang kita dengar adalah laut dalam, lautan yang dalam, betul sih? Lautan dalam. Apa lagi? Dalam. Angkasa lepas. Yang tinggi. Lepas. Angkasa lepas. Angkasa lepas yang berada jauh tinggi di sana. Angkasa lepas yang berada jauh tinggi. Jauh satu, tinggi satu. Kena guna roket, kena naik roket baru boleh sampai.
Lautan yang dalam. Jadi ini adalah kata-kata adjektif ataupun kata-kata sifat. Laut memang semua orang tahu laut. Tapi lautan tu sangat dalam. Yang kedua, angkasa lepas memang tinggi dan jauh. Tapi dia sangat jauh dan tinggi. Langit kita nampak lah kan? Ada awan, ada matahari, nampak langit biru. Tapi kalau kamu sifat-sifat dia, dia jauh, dia tinggi. Contohnya sahabat-sahabat kamu sendiri. Cikgu ambil contoh Naufal lah, Naufal. Ni Naufal. Okay, Naufal. Dan ini pula Uwais. Uwais badan besar, kuat sikit. Hanya kuat. Okay. Sekejap, tangan macam lidi lah pula. Okay, badan kuat. Oh, strong, ada muscle. Okay. Jadi ini sahabat kita yang kuat. Apa lagi? Kuat, gagah, besar badannya. Manakala manakala sahabat kita yang sebelah kiri ini pula adalah slim. Apa orang panggil? Bukanlah kurus. Tulis ialah kurus. Kurus. Bukan lemah. Tulis ialah lemah. Kurus kering. Semua ini adalah kata-kata sifat-sifat lah. Jadi ianya dipanggil adjektif. Kata-kata adjektif. Kuat, lemah, besar, kecil. Besar, sini kecil. Kecil contohnya. Contoh bukannya kamu. Ini bukannya kamu. Besar, kecil. Semua ini adalah kata-kata adjektif. Selain daripada sifat-sifat ini juga, contohnya kamu nampak tak lautan dalam tadi? Kamu tengok sekejap, cikgu tunjuk gambar-gambar lautan dalam. Akram pun boleh. Makhluk lautan dalam. Kalau kamu nak tahu lautan yang berada di lautan dalam ni, dia warna-warni, tahu tak? Dia warna-warni. Kerana apa? Di laut dalam tu sangat-sangat gelap. Deep sea creatures. Dia sangat-sangat gelap. Jadi mereka mempunyai satu mekanisme pada tubuh badan mereka yang membuatkan mereka berwarna-warni. Tengok, nampak si udang ke? Dia bentuk macam udang. Nampak tak? Sotong yang boleh menghasilkan lampu. Contoh warna, macam ikan ni. Betul, boleh menghasilkan warna. Nampak tak ikan ni? Ikan ni dia ada satu lampu di atas dia. Ada lampu di atas. Takutkah? Ai si takut eh, biasa aja ya. Ikan terubuk, ikan semi aja. Jadi ini adalah ikan ni dia ada gigi tajam. Macam ikan biasa. Ada matanya, tapi nya berada di lautan dalam, jadi dia tak nampak. Dia ada satu satu antena ke orang panggil, tak tahulah. Ada lampu lah situ. Macam itu lampu dia pakai untuknya. Jadi bila ada ikan-ikan kecil yang lain, dia tengok lampu tu, dia rasa tertarik. Dia nak pergi ke arah lampu. Jadi mereka pergi ke lampu, last sekali, akhirnya mereka dimakan oleh ikan ini. Jadi salah satu sifat-sifat adjektif ikan yang berada di dalam lautan tu adalah mereka berlampu, berwarna, berlampu. Ikan kan perlu lampu, cikgu. Lautan dalam kan gelap. Yalah ya, Teh. Berlampu, berwarna, pelik. Pernah tak kamu bangun waktu tengah-tengah malam? Waktu tengah-tengah malam kamu terbangun, bilik lampu tertutup, tingkap dah tutup dengan langsir, kamu si nampak apa-apa, betul tak? Kamu tak nampak apa-apa beberapa minit. Pernah tak? Jadi kamu mengambil beberapa saat untuk mata kamu
mengadjust ataupun kembali membiasakan diri dengan dengan keadaan gelap dia. Bila 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 lekat seminit kah, bila beberapa saat barulah nampak sikit-sikit. Ah, si tok switch lampu. Ah, si tok katil. Ah, cemianlah. Berlampu, berwarna, apa lagi. Jadi hari ini tajuk kita tentang sifat-sifat, adjektif-adjektif. Ha. Warna juga adalah salah satu adjektif. Contoh ikan ni warnanya warna merah. Jadi adjektifnya adalah berwarna merah. Ikan yang kecil bawah ni warna hijau. Jadi adjektif dia, sifat dia adalah warna hijau. Okey. Cikgu tulis perkataan, cikgu maaf, sorry ya, cikgu guna perkataan yang sedikit perkataan buku teks tu. Adjektif sama dengan sifat lah, sifat. Sama maksudnya dengan sifat, adjektif sifat. Cuma perkataan ini hanyalah perkataan buku teks. Perkataan orang panggil perkataan akademik. Perkataan akademik bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Adjektif. Adjektif sifat. Ciri-ciri. Okey, ya nak itu saja permulaan. Jadi sekarang semua buka muka surat taman permainanku. Muka surat bapa tu. 46. Buku latihan. Siapa yang tidak mempunyai buku, boleh keluarkan buku nota ataupun kertas A4. Alright. Kertas A4 pun boleh. Yang buku-bukunya masih berada di sekolah, mungkin boleh kita ambil lah buku kita di sekolah. Cikgu, buku warna biru ke? Oh, warna hijau ya. Cap cikgu tunjuk melalui kamera. Buku yang tu ah? Tok biru ke hijau tu? Cikgu pun sure lah. Oh, hijau ya. Ada biru. Ada yang kata biru, ada yang nampak hijau. Cikgu pun dah tak pasti lagi dah. Ha. Cikgu pun tak pasti lagi. Ha, muka surat 46. Sedikit nota tambahan dalam tulisan nombor Arab 46 ditulis sebagai tukar 46 nak 46. 4 bentuknya seperti huruf ain tapi bukan ain ya. 46. 6. Jap, cikgu pun dah lupa dah. Wahid. Wahid. Isnani. Thalatha. Kah terbalik tu? Wahid. Isnani. Thalatha. Arba'a. Khomsa. Sita. Sab'a. Thamaniyah. Eh, macam salah je. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 macam tu. 10 adalah 10. Ha. Jadi 46 adalah bentuk macam ain tapi terbalik. Memang bentuk ain pun sebenarnya. Okey. 46. 6 bentuknya seperti 7. Okey, tok hanyalah sedikit expose sikit pendedahan untuk kamu. 46. Nanti kamu belajar lebih lanjut lagi lah. Ha? Selain daripada menguasai bahasa Melayu, dalam masa yang sama kamu juga mesti menguasai tulisan Jawi ataupun tulisan nombor Arab yang kita selalu guna pada zaman dahulu. Okey, jom tengok. Ada 2 gigi gambar atas ya. Okey, taman permainanku. Siapa mau baca? Saya cikgu. Sila. Sila baca. Aisyah. Pada hari Ahad, Azlan, Jega dan keluarga masing-masing berkumpul di taman permainan. Okey, terima kasih. Cikgu panggil orang lain pula. Siapa yang nak baca warna biru? Okey, Patricia. Okay, Patricia. Okay, tujuan mereka berkumpul adalah untuk mengindahkan taman permainan mereka. Okay, siapa tahu maksud mengindahkan yang berasal dari perkataan indah?
Cikgu nya indah. Jap. Ada satu lagu nasyid tu bunyi dia indah suasana. Ha, indah suasana. Maksudnya pemandangan yang sangat cantik. Contoh kalau kamu pergi ke laut, kamu pergi ke hutan, kamu pergi ke kamu naik bukit ke, kamu tengok pemandangan daripada atas bukit sangat indah. Ha, maksudnya cantik, sangat cemerlang maksudnya. Adjektifnya adalah indah. Jadi mengindahkan, mencantikkan. Ha, maksudnya cemerlanglah. Okey. Apa pula kill him tu? Okey. Jadi apa lagi gambar bawah ni? Gambar bawah ni, jap kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama adalah satu keluarga yang apa sudah pula tu cikgu baca balik. Pada hari Ahad, Azlan, Jega dan keluarga masing-masing berkumpul di taman permainan. Okey, taman permainan eh. Di park, di taman permainan. Tahu siapa yang belum pernah pergi taman permainan? Ha, zaman kita orang untuk generasi PKP, cikgu takut mungkin ada beberapa orang yang tidak pernah pergi ke taman mainan ataupun generasi telefon, generasi gadget, kurang kamu pergi keluar bermain di taman permainan. Okey, siapa pernah tengok taman permainan ni macam ni? Pernah, pernah main dengan kawan-kawan? Pernah ada kawan dekat rumah cikgu. Ha, yalah, kak. Dulu cikgu masih kecil, cikgu selalu main kat sini. Kami masih ada kawan. Ha, saya ada kawan, masalah juga. Cari lah kawan kita dari jiran ke. Tapi ada lah. Tapi kalau kamu tak ada kawan yang berasal daripada luar, tidak ada kawan daripada jiran-jiran ke, kamu mesti ada seorang dua cousin ataupun sepupu. Sepupu lelaki, sepupu perempuan yang datang ke rumah main bersama-sama. Mesti ada punya adik beradik, anak kepada adik beradik mak ayah kamu. Sepupu. Okey. Jadi waktu cikgu kecil, cikgu selalu main di taman permainan ataupun cikgu akan pergi ke padang untuk bermain ball. Ha, ini adalah permainan kegemaran cikgu. Cikgu suka main banyak panjat. Nampak sih tak? Ha, nampak? Suka main pandai cikgu. Ha, kami suka panjat sebab kawan-kawan cikgu yang lain semua semua tak pandai panjat. Jadi cikgu seorang cikgu, dia main. Cikgu. 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 Yeah. Kami ada pernah pergi nak kit yang apa nama? Taman permainan besar ya kah, Patricia? Tempat dia, cikgu. Tempat apa? Tempat dia juga. Ha. Playland macam Disneyland. Ha, cikgu pun si tahulah ada yang bentuk taman permainan yang kecil macam ini, ada yang taman air. Siapa pernah tengok taman air? Water park. Taman air kau panggil. Cikgu pun dah sure dah taman air. Ha, macam di berada siapa ni eh? Water Lagoon, Sunway Lagoon contohnya yang berada di Semenanjung. Cikgu rasa di Sarawak pun ada yang ada golong sungai. Ha, ada. Tapi yang ni kamu mestilah mestilah pergi ke sana kami dengan di bawah penjagaan mak ayah kamu sebab kadang-kadang ada aksiden. Si pernah. Sebab tu ada bahaya sikitlah. Zaman PKP ni, zaman corona ni sedikit susahlah. Ha, nanti bila corona dah habis kamu pergilah banyak-banyak, okey? Jadi ada taman permainan biasa, ada juga taman rekreasi air. Ha, macam ini. Macam ini cikgu tunjukkan. Ha. Jadi apa yang mereka buat di taman permainan? Mereka bawa cat. Tengok ada warna-warni catnya. Warna biru ada, warna hitam, hijau, coklat, ungu, kuning. Nampak tak yang tertulis ni? Ha. Dan mak dia di sebelah kiri tu membawa minuman dan makanan supaya lepas mereka bergotong royong ataupun mencantik, mengindahkan taman permainan itu nanti, mereka bolehlah berehat, makan, minum. Ha, bila dah keletihan. Ha, mereka cat. Jadi dia dia sedang cat apa ni? Cik, kamu rasa dia sedang cat apa ni? Ya, bintang. Apa tewas? Gelongso. Gelongso, yes, betul. Dia sedang
mewarnakan, mengecat, merongsok dengan menggunakan cat warna apa? Siapa nampak warna apa tu? Coklat, coklat. Coklat eh, walaupun tak ada colour, cikgu kita akan kita ambil colour coklat sini. Kita ambil paint. Ha, warna coklat. Eh, besar sangat. Okey, warna coklat dah nampak. Tapi coklat tu si best. Coklat yang merah sikit. Okey, coklat. Ha, warna coklat. Kemana tu warna merah? Ya tak, ya tak. Kah yang kami guna untuk macam warna merah? Siapa lah. Boleh lah ya. Okay. Jadi di bawah itu ada empat perkataan yang tidak lengkap. Satu, dua, tiga, empat. Ha. Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Okey, mana gambar yang menunjukkan dia sedang menyusun? Yang kanan ke yang kiri? Hai, bunyi apa ya? Eh, Wise, jangan polah bunyi dinosaur. Mute okay. Jap. Okay. Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Ah, siapa yang tak tahu cikgu baca yang mana? Cikgu sedang baca yang nombor satu. Yang ni. Azlan dan Jega menyusun cat yang berwarna. Cuba tengok gambar yang pertama. Okay. Cat warna apa ada? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kamu mesti tulis kesemua warna enam-enam yang berada di dalam gambar tu. Jadi Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Ha, kamu tulis kesemuanya. Dan jangan lupa menggunakan koma. Contohnya cikgu tulis Azlan dan Jega menyusun tin cat yang berwarna. Cikgu nampak paling kiri tu warna hitam. Hitam, koma, hijau, koma, biru, koma, coklat. Berapa gig semua tak? Ada 6 gig semua sekali. Ada 6 ke semuanya. 1, 2, 3, 4. Ungu. Ungu. Dan akhir sekali jangan tulis koma tetapi tulis perkataan dan. Apa yang last sekali? Yang warna yang terakhir adalah warna kuning. Cikgu minta maaf kadang-kadang cikgu tercampur bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa Inggeris. Tapi Inggeris tak boleh faham. Ha, kita orang memang power bahasa Inggeris. Okey, faham? Cuba kamu siapkan soalan nombor satu. Okey, yang tak ada buku boleh ambil kertas, tulis balik daripada Azlan dan Jega sampailah bersama jawapan yang kita sama-sama tulis tadi. Hitam, hijau, biru, coklat, ungu dan kuning. Jadi kesemua jawapan yang kita tulis tu adalah Eja yang mana satu? Warna kah? Cuba tengok gambar yang berada di atas kiri ya Naufal. Naufal ada buku sih? Okey, kalau tak ada buku boleh tengok skrin cikgu. Ha, macam nialah. Nampak tak jawapan warna merah yang cikgu tulis tu? Hijau, H I H J A U, jau. Ya. Yeah. Kalau awak ya anak satu dua yang buat juga. Oh, nanti kita jawab sekali sama-sama nombor 2. Nombor 1 dah siap dah Patricia. Sampai Ha, tulis ke enam-enam adjektif warna tin cat yang berwarna. Ha, hitam ada, hijau ada, biru. Jangan lupa gunakan koma, tanda koma itu. Dan jangan lupa sebelum kamu habiskan adjektif yang terakhir, warna kuning yang terakhir nak contohnya, jangan tulis koma yang terakhir, tulis dan. Ha, contohnya cikgu makan timun, tomato, serai, bawang dan halia. Ha. Ada kau makan daya tapi sepalah. Bila ada banyak barang, kita akan tulis koma, 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 koma dan barang terakhir kamu akan tulis dan. Contohnya dan. Sahabat-sahabat kita yang
telah pun menyertai Google Meet pada hari ini adalah Uwais, Batrisha, Iris, Naufal, Aisyah, Nunuha, Ryan, ada ramai lagi, ada Raihan. Nah, itu semua koma. Dan terakhir sekali, dan Cikgu Ahmad contohnya. Faham? Okay. Tasha pun ada. Nur Syahrini pun ada. Kisha pun ada. Okay, dah siap. Very good. Siapa yang dah siap? Siapa yang belum siap? Yang belum siap, cikgu bagi 30 saat. Siap. Dah. Okay, very good. Sangat bagus. Apa ni very good, very good? Sebab kita ni kelas bahasa Melayu. Yalah ya, Tek. Cikgu tengok ada satu makhluk lautan dalam lah dalam kita punya Google Meet tu. Namanya Mimi Wise. Lautan dalam yang menakutkan sedang menulis jawapan. Dah siap belum, Wise? Tulis. Sila. Dinosaur tengah tulis jawapan. Kita tunggu jap. Kita tunggu dinosaur sekejap. Wow, ada dinosaur. Aduh. Okey, siapa yang nak baca perkataan nombor 2? Nur Nuha, boleh bacakan tak? Bapa Azlan. Bapa Azlan. Ai, kami pada Nur Nuha lah. Kami pada Naufal nombor 3. Okey, sekali lagi Nur Nuha. Bapa Azlan mengecat papan gelongsor dengan warna. Okey. Bapa Azlan mengecat papan gelongsor dengan warna. Terima kasih Nur Nuha Auni, bacaan yang sangat bagus dan sangat jelas. Jadi cuba kita tengok gambar nombor 2. Bapa Azlan ini dia cat guna warna apa? Cikgu, yang Masa... pertama mesti lukis tulis nama kepada Ryan. Dengar sekali lagi Ryan. Sekejap, cikgu mau dengar soalan Ryan sekejap. Cikgu, yeah. Tulis nama apa kita gunakan tidak kah? Tengok sikit. Sekejap, cikgu sikit nampak dah. Okey, cikgu besarkan skrin kita. Cuba angkat sikit. Okey, kita dah tulis satu. Yes. Ryan mesti tulis ke semua, ke enam-enam. Warna cat yang berada di gambar. Kalau tak nak tulis semua pun tidak mengapa, tapi lebih cantik kita tulis semualah sebab memang dah ada jawapan di situ. Memang dah kelihatan dengan jelas ada 6 tin cat dan ada 6 warna yang berbeza. Jadi Ryan tulis hijau, koma, biru, koma, coklat, koma, ungu, koma dan kuning. Ha, hitam pun ada juga. Jangan lupa. Okey. Sementara Ryan sedang jawab nombor 1. Jadi Bapa Azlan mengecat papan gelosor dengan warna apa tadi? Siapa yang ingat gambar kedua tadi? Coklat. Betul lah, coklat. Jadi jawapannya adalah Bapa Azlan mengecat papan gelongso dengan warna coklat. Cumi aja lah. Coklat. Ha, tulis jawapan coklat. Macam mana eja perkataan coklat? Boleh tengok gambar kedua yang ada di sini ni. Ha, di situ tertulisnya macam mana eja coklat. Ada yang nombor 1 juga. Ha, nombor 1 pun ada yang di sini kan. Ha. Coklat. Siap. Ha, senang lah nombor 2. Sangat senang. Tapi jawapan, tempat jawapan diberikan sangat besar. Tengok sampai besar tu diberi dia. Siap. Kalau kamu rajin, kamu tulis coklat besar-besar. Cok. Lat. Ha, penuh. Siap. Okey, bagus. Nombor 2 sangat mudah. Nombor 2. Jadi, jawapan nombor 1 masih kelihatan di atas Ryan. Kalau kita nak tulis. Oh, Wise. Dah siap dah, Wise? Wow. Dinosaur dah siap dah. Dinosaur pun dah siap dah jawapan nombor 2. Bagus, ha? Okey, nombor 3. Naufal, tolong bacakan, Naufal. Egam membawa.
Okey, tempat kosong ke? Tempat kosong ke arah Azlan. Okey, jadi nombor tiga, nampak tak gambar yang sebelah kiri bawah ni? Ha ni. Jega membawa tongcat. Tongcat yang warna apa ya? Siapa nampak? Cikgu besarkan sikit. Biru. Jadi dia membawa tongcat warna biru dan hijau. Okey, disebabkan dia ada dua sahaja, jadi kita akan tulis biru dan hijau, bukannya biru, koma, hijau. Kalau dia ada tiga, contohnya biru, hijau, kuning, biru, koma, hijau dan kuning. Ha, itu barulah kita gunakan koma. Tapi yang ni ada dua sahaja, jadi kita terus tulis jawapan biru dan hijau. Okey, jom tulis jawapan. Jega membawa tongcat biru dan hijau ke arah Jega. Wow, senangnya kita punya latihan hari ni. Tapi selain daripada senang yang kita, senang, walaupun senang, latihan senang, kamu mesti membiasakan diri dengan penggunaan tanda koma ya tadi. Siapa tahu tanda koma? Tanda komanya macam bentuk wow kecil, betul sih? Wow. Huruf wow, tapi nya kecil. Okey. Okey, cikgu nak minta tolong siapa lagi orang yang ada stok? Kisha dah si Kisha, lama dah cikgu tak dengar suara Kisha. Boleh buka mic, mikrofon sekejap Kisha. Tolong bacakan nombor 4 Kisha. Kisha Ariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nampak tak skrin cikgu yang warna nombor 4 tu Abang Azlan? Boleh bacakan? Abang Azlan mengecek tiang buayan dengan warna. Okey. Cantik bacaannya. Jadi warna apa? Kamu nampak tak Kisha? Warna apa tu yang di tangan dia tu? Warna? Nah, ye, kuning. Apa kuningnya? Tengok ah. Ya, tulis. Okey, ungu. Ungu. Macam mana eja ungu? U N G U. Ungu. Bagus. Jadi jawapannya adalah Abang Azlan mengecat tiang buayan dengan warna ungu. Wow, senangnya latihan kita hari ni. Senang sih. Ha, jadi siapa yang belum siap lagi nombor 3 nombor 4? Tulis jawapan, tulis jawapan. Ya, siap. Sila, sila, sila. Sangat mudah eh. Siapa yang pernah mengecat situ? Kita cat atas, kita cat dekat kertas cat kawas atau kita cat di dinding rumah? Macam dinding rumah cikgu tu wow. Susah sih, susah. Susah kah? Kami cat dekat bilik rumah. Haa, bilik. Cikgu selalu cat atas kertas je. Cat dinding kadang-kadang sahaja. Susah ha cat dinding. Kalau kamu cat dinding kadang-kadang kamu punya tangan tu jadi kotor. Cat tu jatuh atas lantai lah. Kadang-kadang dia jatuh atas muka awak. Kadang-kadang dia terpercik di pemakaian awak. Jadi kamu kena pakai baju cantik ke baju yang kotor? Ataupun baju baju buruk ha? Baju yang kamu tak pakai sangat. Jangan pakai baju Melayu indah. Pakai baju sekolah kayak pergi cat tak boleh, tidak sesuai. Pakai baju yang kamu tak gunakan ataupun kamu terbalikkan baju kamu. Ya doa. Ha, barulah kamu cat. Okey. Okey, dah siap latihan nombor 1. Senang nak juga eh? Senang sangat. Jadi muka surat 547. 46 tadi sekarang 47. Yang ini cikgu nak kamu buat di rumah eh.
Tapi sebelum kamu buat, cikgu nak ajar macam mana nak buat. Ha. Jadi apa soalannya? Bina ayat menggunakan kata adjektif ukuran. Okey, tadi kita dah belajar kata adjektif yang bersifat warna. Ada warna biru, hitam, coklat, ungu, kuning, merah, hijau. Okey, itu semuanya adalah warna. Macam kehidupan-kehidupan makhluk yang berada di lautan dalam. Ada warna-warni, ada yang lampau warna hijau. Ha. Jadi, itu adalah adjektif bersifat warna. Yang kedua, yang muka surat 47 ni kita akan belajar kata adjektif yang bersifat ukuran. Contohnya tinggi pendek. Ha, tinggi pendek, tebal, nipis, sempit, luas. Ha, tahu kan maksudnya? Jadi jom kita tengok bina ayat menggunakan kata adjektif ukuran. Ceriakan hello tempat ini. Cikgu gelap. Gelap. Apa dek? Gelap. Gelap. Suara kami sih jelas kah? Sih. Ya, cikgu gelap. Hai. Oi, dinosaur. Senyap sikit dinosaur. Ya Allah, dinosaur pun. Dinosaur. Aduh. Okey, okey, okey. Cikgu baca dulu sekejap eh. Oi, cikgu baca dulu apakah soalan yang kita perlu buat. Kawasan Dewan Taman Rasa Indah kurang ceria. Jadi kawasan itu si kaca elak. Jadi apa yang penduduk taman itu buat? Penduduk taman itu mengadakan aktiviti muhibah ataupun gotong royong lah. Aktiviti muhibah yang melibatkan pelbagai kaum, bukan sahaja Melayu, Cina, Dayak, bangsa India dan juga sahabat-sahabat yang berbangsa dan kaum lain untuk mencantikkan kawasan yang luas itu. Jadi dalam di dalam gambar ada kotak-kotak yang terdapat perkataan adjektif ukuran di dalamnya. Contohnya tebal. Apa yang tebal? Contohnya buku tebal, kamu tahu kan? Buku tebal. Kurus. Kurus macam Cikgu Ahmad. Ha, kurus. Renek. Renek maksudnya Cikgu si sure gila, adakah ini tebal ataupun maksud renek eh? Maksud renek adalah taman tanaman. Renek sekejap. Rendah. Maksud renek adalah rendah. Pokok-pokok kecil, daun-daun yang rendah, renek. Okey. Jadi apabila kamu menggunakan renek, maksudnya adalah rendah, pendek ataupun budak. Jadi kalau kamu tengok, ada pokok-pokok kecil, ada daun-daun kecil, ada rumput-rumput kecil. Jadi ini adalah rumput-rumput renek, pokok-pokok renek yang pendek. Yang kedua, rendah. Ha, rendah kamu tahulah, lawannya tinggi. Sempit, lawannya luas. Okey. Okey, cuba tengok nombor satu. Ayah Fatih membawa pokok bunga yang siapa yang bawa pokok bunga? Tok tak? Ha, jadi dia dah tulis dah perkataan adjektif di situ. Ayah Fatih membawa pokok bunga yang renek. Okey, cikgu bagi satu jawapan. Okey, tulis siapa yang boleh tulis. Okey, jadi ada empat, ada lima lagi tempat kosong. Dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kamu mesti menggunakan, kamu mesti bina ayat berdasarkan gambar. Ha, kurus ada, rendah ada, tinggi ada. Jadi tinggi dan rendah ni apa bezanya? Ini adalah tangga tinggi. Tok, tangganya tinggi. Tok ada, ni ada susah sikit lah untuk dijadikan kerja rumah. Tangga yang tinggi. Susah sih cikgu. Rendah ni adalah tangga rendah. Okey. Apa lagi? Tangga rendah, tangga tinggi. Apa yang sempit? Apa yang sempit? Berdasarkan gambar apa yang sempit? Longkang sempit eh? Longkang. Longkang sempit ya. Macam mana nak buat ayat? Macam mana nak buat ayat? Jadi sebelum kita buat ayat, cik, kamu mesti tulis
siapa yang buat kerja, dia buat kerja apa, dia menggunakan apa. Okey, sebagai contoh, tangga yang tinggi. Kita ambil contoh tangga yang tinggi, cikgu guna warna hijau. Sahabat kita ni dia sedang menukar apa ni? Siapa nampak dia sedang menukar apa? Menukar lampu. Menukar lampu. Lampu ah, ataupun kamu boleh kata menukar menukar lampu lah, membaiki lampu pun boleh. Ha, membaiki lampu. Apa panggil? Lampu panda floor orang panggil ni. Tapi cikgu rasa untuk memudahkan cerita, kita kita boleh kata dia membaiki lampu ataupun menukar lampu. Cikgu nak gunakan membaiki lampu kerana cikgu rasa lebih sesuai, lebih general, lebih umum. Contoh cikgu akan gunakan jadi sahabat kita yang membaiki lampu ni, dia menggunakan apa untuk memanjat? Apa benda yang tinggi tu? Tangga yang tinggi. Okey, jadi kita bagi satu nama. Contoh nama dia adalah Uwais. Okey. Uwais. Uwais. Nampak si on. Uwais membaiki lampu. Ha, ayat yang mudah adalah siapa yang buat, buat apa, apa yang dibuat. Ha, contoh siapa yang buat Uwais. Apa yang dia buat? Dia sedang membaiki. Okey, apa yang dia baiki? Membaiki lampu. Tapi dia membaiki lampu dengan apa? Dengan menggunakan tangga yang tinggi. Ha, jadi tanpa tangga yang tinggi. Cikgu. Ya, saya, Wais. Macam mana itu segera-segera perkiraannya? Okey. Jadi Uwais membaiki lampu dengan menggunakan dengan macam ni. Oh, nak buat dia jadi mudah sikit. Cik tengok Rainbow Rangers tak? Cik tengok Rainbow Rangers tak? Menggunakan Rainbow Rangers. Aku nak habis Avengers filmnya. Cikgu padam balik, cikgu padam balik. Cikgu rasa untuk memudahkan perkataan, cikgu kamu perlu okey, dia memang membaiki lampu tapi itu tidak penting. Kita nak fokuskan kepada apa yang Uwais guna untuk baiki lampu. Jadi Uwais menggunakan tangga yang tinggi. Uwais menggunakan. Okey. Siapa Uwais? Dia buat apa? Dia menggunakan. Menggunakan apa? Tangga yang tinggi. Okey. Okey, full mark. Markah penuh. Siapa Uwais? Menggunakan apa? Dia buat apa? Dia menggunakan. Gunakan apa? Menggunakan tangga. Tangga yang apa? Tangga yang tinggi. Ha, itulah perkataan tinggi tu. Untuk apa? Ha, itu untuk kalau kamu nak buat tambahan untuk membaiki lampu, ha, kamu bolehlah tulis di belakang. Tapi kalau tak ada tambahan belakang tu pun cikgu terima jawapan kamu. Eh? Okey, yang seterusnya. Cikgu pilih yang susah-susah supaya kamu boleh jawab yang mudah-mudah. Eh? Contohnya yang tebal ni, apa ni tebal ni? Ni senang, dia sedang memotong rumput yang tebal. Cikgu rasa senang. Apa yang kurus ni? Kurus ni dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada penyapu ke merujuk kepada orang yang menyapu? Alamak. Tangga tu cantik tu. Ni tangga rendah. Ni lemah. Yang perkataan tangga tadi macam ni. Uwais menggunakan tangga yang tinggi. Habis. Tapi kalau kamu nak tambah lagi info boleh. Contohnya Uwais menggunakan tangga yang tinggi untuk membaiki lampu. Ha. Oh, Uwais ada adik rupanya.
Umay nama. Adiknya pun jadi dinosaur. Umay nama adik. Umay? Umay kawan nama kami. Ah. Okey, jadi Uwais menggunakan tangga yang tinggi, markah penuh, tapi kalau kamu nak tambah lagi untuk membaiki lampu pun boleh. Tapi cikgu rasa kamu lebih baik kamu tulis perkataan yang mudah-mudah, pendek-pendek, lebih senang. Nombor 2. Cikgu nak kamu buat sendiri yang rendah ni. Jadi sahabat kita ni sedang mengelap apa ni? Yang lap apa tak? Cermin. Okey, mengelap cermin dengan menggunakan tangga rendah. Okey, jadi kamu yang itu kamu buat sendiri. Yang ni kamu buat sendiri. Okey, ada seorang sahabat kita ni dia sedang mengumpulkan daun di dalam longkang. Dan perkataan yang berikan adalah sempit. Okey. Jadi kita boleh bagi satu nama kepada dia ni. Contoh kita bagi nama dia adalah Raihan. Raihan. Raihan membersihkan longkang, betul tak? Siapa? Raihan. Raihan buat apa? Membersihkan longkang. Okay. Secara mudahnya kamu buat je. Siapa? Raihan. Apa yang dia buat? Dia membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan longkang. Subject, verb, object ataupun pelaku, apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, apa yang Raihan membersihkan longkang. Tapi longkang boleh tak kamu muat masuk dalam longkang kalau dia ha. Jadi longkang itu adalah Raihan membersihkan longkang yang sempit. Okay, cikgu dah tolong kamu dua perkataan eh. Jadi yang ni yang susah-susah. Jadi ada tiga lagi tempat kosong yang kamu perlu jawab. 4, 5 dan 6. 4, 5, 6. Jadi ianya adalah cikgu ambil warna biru. Cikgu sihat ke kami engkau jika nombor tiga kami engkau jika mengelap tangga yang rendah. Okey, jadi boleh. Betul eh. Jaga membersih ataupun mengelap tingkap dengan menggunakan tangga yang rendah. Okey, jadi kamu boleh ambil contoh. Kalau kamu nak buat jawapan yang sama pun boleh. Jadi kamu mesti jawab yang kurus ni. Ha, yang kurus ni merujuk kepada orang yang kurus, bukan penyapu yang kurus. Yang belakang ni ada orang sedang menebas ataupun memotong rumput. Jadi siap membersihkan. Ha, yang, dan yang terakhir adalah rendah itu. Ni. Ya saya. Ada yang siap yang ada depan yang. Okey. Jadi tebal, kurus dan rendah. Kamu mestilah bina ayat dengan menggunakan idea kamu sendiri ya. Jadi itu sahaja, kelas kita dah habis dah pun, dah 10:30. Jadi tolong buat 3 perkataan menggunakan tebal, kurus dan rendah berdasarkan gambar. Yang kurus tu, yang contoh yang kurus ni sahabat kita ni yang kurus. Ha, contoh kamu bagi dia nama apa-apa saja. Nama dia Ali ke? Siapa? Ali. Ali yang Ali yang kurus. Ha. Ataupun apa yang kurus? Dia sendiri yang kurus, bukan yang kurus. Yalah sedang perempuan pun lah. Tidak mengapa. Nanti kita buat latihan yang. Yang mana satu? Ayat yang kurus ya. Yang kurus, okey. Kamu boleh kata dia yang kurus. Contohnya kita bagi nama dia Ali. Ali yang kurus itu menyapu longkang ataupun membersihkan longkang. Ali yang kurus itu membersihkan longkang. Jadi kamu menghuraikan, menceritakan ciri-ciri Ali. Okey. Yang sempit. Jadi yang tebal apa? Apa yang tebal? Bukan orang yang tebal tetapi rumput yang tebal.
mereka menebang ataupun mereka menebas ataupun mereka memotong rumput yang cikgu, kami belum ada yang siap. Yang Raihan membersihkan lontang yang sempit. Okey, jadi kelas dah habis. Siapa yang boleh keluar daripada Google Meet untuk bersedia untuk kelas yang seterusnya? Siapa yang nak tunggu sekejap dan nak tulis jawapan yang cikgu tulis ni boleh. Jawapan! Ya. Okey. Ya saya. Tapi kami dah tulis yang sempit. Ah, kamu kena kamu perlu menggunakan kurus. Ali yang kurus. Ha. Ataupun sahabat yang kurus itu ataupun Ali yang kurus itu membersihkan longkang. Cik, tidak perlu untuk kamu tulis sempit tu sekali lagi. Kerana kita ingin menceritakan siapa yang kurus sahaja. Ha, itu sahaja. Cikgu tak faham kenapa dia tu letak kurus itu. Macam tak sesuai. Tapi ada. Awang boleh, Wang? Apa khabar, Wang? Kelas dah habis ni. Siapa yang ada kerja boleh keluar. Okay. Okay. Siapa yang ada buku boleh buat di buku. Siapa yang tak ada buku boleh tulislah guna di kertas. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang join. Okey? Boleh ha? Kerja rumah buat 3 ayat terakhir menggunakan adjektif rendah, kurus dan tebal. Rumput tebal, sahabat kita yang kurus dan tangga yang rendah. Okey, assalamualaikum.